pergi Penghulu tak dapat. Saya pergi ke Batu Mat tak dapat. Saya pergi ke masjid tak dapat. Saya orang susah, saya perlu bantuan untuk. Hanya kerana ingin mendapatkan duit dengan cara mudah, seorang lelaki sanggup memburuk-burukkan institusi agama, konon enggan membantunya yang sedang dalam kesusahan. Di dalam video yang dikongsikan dapat dilihat, lelaki ini cuba meraih simpati menerusi aplikasi TikTok supaya dapat memberikan bantuan kewangan kepadanya. Ketika netizen yang berasa simpati mula menghulurkan bantuan, tanpa disangka, satu persatu hilah lelaki ini mula terbongkar. Assalamualaikum rakan-rakan TikTok. Saya nak habak bagi. Saya kehabisan duit. Saya pergi kebajikan tak dapat. Saya pergi Penghulu tak dapat. Saya pergi ke Batu Mat tak dapat. Saya pergi ke masjid tak dapat. Saya orang susah. Saya perlu bantuan untuk beri makan saya apa semua. Tak dapat sana, tak dapat sini, tak dapat. Kerja hari Sabtu ni baru dapat. Sebelum nak kerja tu saya nak makan apa? Saya kerja hari Sabtu. Habis tu saya nak makan apa? Ha? Penghulu cakap tak dapat. Ha? Kebajikan cakap pun tak dapat. Ha? Masjid cakap tak ada peruntukan. Mana satu ni? Saya dah lah susah. Sekupas haram pun tak ada. Duduk tempat orang. Saya bukannya minta banyak pun. Hanyalah untuk makan sehari dua saja. Ini semua tak dapat. Susah macam ni. Apa ni jadi? Tidak lama kemudian, muncul sebuah lagi video memaparkan lelaki tersebut membuat pengakuan untuk pergi ke Indonesia dan berkahwin dengan wanita yang berasal daripada sana. Assalamualaikum. Nanti kami nak balik ke Indonesia bersama. Kami nak berkahwin. Kan? Hmm. Betul tak? Hmm. Nanti kita balik Indo, kita tinggal di Puan. No? Ya. Betul tak? Betul. Okay, bye. Bye.